teman-teman, nama saya Elsa Cecilia Ramadhani. Alamat rumah saya Indah 3 Krapia, nomor peserta 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami taati para habaib, para kiasbu, penyiar dan pendengar Radio Nabawi yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah mengetas kejayaan menuju terang benderang yakni agama Islam. Kalau kita membahas Rasulullah tak akan ada habisnya kehidupan beliau mulai dari kecil sampai wafatnya. Begitu banyak pengorbanannya sampai-sampai di ajal. Begitu sayang dan cinta Rasulullah terhadap kita selaku umatnya. Sepatutnya lah kita cinta terhadap Rasulullah dengan cara apapun, dengan cara memperbanyak solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus-terus dan terus kita istiqomahkan bacaan tersebut. Itu tandanya kita cinta sama Rasulullah, karena pepatah mengatakan inna min alamatil hubbi kasratal zikri, sesungguhnya tanda-tandanya orang cinta itu banyak menyebut siapa? Menyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dimanapun kita berada selalu bersolawat, baik mati tidur baca solawat, bangun tidur baca solawat, bahkan nafas kita bernafaskan solawat. Apabila dihina orang yang kita cintai, kita terasa sakit hati. Itulah namanya cinta. Masih ingat berita yang lagi viral dulu menghina Nabi kita? Sakit rasanya hati kita karena Nabi kita merasa atau orang yang kita cintai dihina orang lain. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Itulah Rasulullah. Kalau kita hidup menirukan akhlak beliau, niscaya kita tidak akan tergelincir ke jurang kegelapan. Bagaimana cara Rasulullah menjelang tidur? Kita contoh. Bagaimana cara Rasulullah bangun tidur?
kita contoh bagaimana cara Rasulullah beribadah sholat. Kita contoh bagaimana cara Rasulullah berwudu. Kita contoh bagaimana cara Rasulullah menyampaikan kata-kata ke orang lain. Kita contoh kuapweh kuapweh kudu dicontoh ditiru, soalnya Rasulullah itu yang terbaik, itulah Nabi kita. Mari kita bersyukur, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ditakdirkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang apa tidak? Nabi-nabi yang lain saja ingin jadi umat pilihan Allah, menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat nabi-nabi yang lain. Amin. Allahumma amin. Itulah yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Dadah, terima kasih.